Salam sejahtera murid-murid, anda sedang menonton Cergas bersama saya Chris MJ selaku host anda. Dan hari ini murid-murid, kita ada bersama seorang cikgu pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan aktiviti senaman yang sangat seronok. Jadi saya pasti murid-murid di rumah dah tak sabar lagi kan? Okey, oleh sebab itu jom kita saksikan profil cikgu kita pada hari ini. Betul ke cikgu macam ni? Okey kak. Ah, itu dia murid-murid. Hari ini saya bersama cikgu Khalis. Hai, apa khabar Chris. Cikgu? Khabar baik. Ya, dan hari ini cikgu kita main apa cikgu ni? Okey, hari ini murid-murid kita akan bermain ribbon. Okey, ribbon ni sebenarnya sangat berfaedah untuk murid-murid kerana ia dapat memberikan keseimbangan dan juga koordinasi badan yang baik kepada murid-murid. Baiklah murid-murid, semua sedia tak di rumah? Kalau sedia boleh kasih thumbs up sebegini. Thumbs up. Baiklah, sebelum itu jom kita saksikan aspek keselamatan untuk hari ini. Baiklah murid-murid, aspek keselamatan yang seterusnya ialah dari segi pemakanan. Sebelum kita menjalankan aktiviti fizikal, murid-murid haruslah mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang seperti nasi, ikan, sayur dan buah-buahan supaya badan kita dibekalkan dengan tenaga yang mencukupi sebelum kita melakukan aktiviti fizikal. Murid-murid, jom kita mulakan sesi pemanasan badan. Dipersilakan, cikgu. Ya, Chris. Terima kasih, Chris. Hai, murid-murid semua. Kita bersama dalam rancangan Cergas. Okay, kita mulakan aktiviti kita dengan pemanasan badan. Okay. Abang dah bersedia? Chris dah bersedia? Sedia, cikgu. Okey, jom. Yang pertama sekali, kita akan buat pergerakan regangan tangan dan juga kaki selama 30 saat. Okey, cikgu tunjukkan dulu. Contohnya, 1, 2, 3, 4. Okey, boleh? Okey. Okey, jom cikgu. Kita mulakan sekarang. Okey, tangan kena lurus, murid-murid. Okey. Kaki juga buka seluas yang mungkin. Okey, Abang Farid. Okey, Abang Farid. Okay, steady. Steady, Abang Farid. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Okay, alright. Seterusnya, Chris, kita akan buat aktiviti pemanasan badan juga, iaitu regangan. Tangan kita angkat atas dan ke bawah dan kaki kita tolak ke belakang. Seperti ini. Okey. Okey, jom. Faham. Kita mulakan dalam masa 30 saat. Sedia, mula. Okey, murid-murid di rumah boleh ikut sama-sama. Cikgu dan juga Abang Chris dan Abang Farid. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey. Okey, baiklah Chris. Ya. Kita nak buat satu lagi pusingan, ya? Ya, cikgu. Lagi satu set. Lagi satu set. Okey, kita ulang lagi. Okey. Aktiviti yang pertama. Baiklah. Okey, murid-murid dah bersedia? Sedia, cikgu. Sedia. Mula. Okey. Okey. Dah dapat dah. Dah dapat tune dia. Alright. Rasa tak kaki kita ni urat dan utut? Rasa, cikgu. Kan. Bahagian bahu pun rasa, cikgu. Itulah fungsi pemanasan badan. Okey, dia akan menyediakan otot-otot badan kita untuk melakukan aktiviti fizikal. Baiklah. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okey.
Okey, seterusnya aktiviti regangan yang kedua. Kita ulang macam tadi juga. Dalam masa 30 saat, sedia mula. Okey. Tangan ke atas dan ke bawah. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, selesai sesi pemanasan badan dan seterusnya, apa yang kita akan lakukan, cikgu? Okey, Chris. Baiklah, murid-murid di rumah. Seterusnya, kita akan buat aktiviti menggunakan ribbon. Jom. Jom. Semua kembali kita dalam rancangan Cergas. Di tangan cikgu, abang Chris dan juga abang Farid kita ada ribbon. Okey, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Okey, cikgu. Okey, Chris, aktiviti pertama mudah sahaja. Kita akan membuat corak alunan ombak di pada arah hadapan. Okey, kita cuba ya dalam masa 30 saat. Sedia. Okey, letakkan ribbon ke depan dan buat corak alunan ombak. Sedia mula. Okey. Tolakkan ribbon ke atas dan ke bawah. Wow. Wow. Lagi besar, lagi cantik corak dia. Okey, sebenarnya aktiviti menggunakan ribbon ini akan meningkatkan koordinasi mata dan tangan kita. Ha. Mata kita tengok kan dekat ribbon dan tangan kita bergerak membuat corak ombak ni. Betul ke cikgu saya buat ni? Okey. Betul. Okey, ombak. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita teruskan dengan corak alunan ombak pada arah kanan. Okey. Pusingkan badan kita. Sedia. 30 saat dari sekarang. Okey. Ribbon ni kena pegang kuat-kuat murid-murid, nanti terjatuh kan. Ha, kita pegang kuat-kuat batang ribbon ni. Tangan dah lenguh dah cikgu. Dah lenguh dah? Ya. Yeah. Boleh tukar tangan kiri, Chris? Saya cuba. Okey, cuba. Okey. Okey, Farid pun sama, tukar tangan kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baiklah. Wow. Wow. Farid okey? Okey. Farid okey. Seronok tak, Farid? Seronok. Okay. Kita tukar pula pada arah kiri. Kiri. Okey. Cikgu pun nak tukar tangan kiri lah. Okay. Sebab tangan kanan dah lenguh. Okey. Okey, baik. Sedia 30 saat. Mula. Ini merupakan step asaslah untuk kita mempelajari aktiviti ribbon. Okey, faham cikgu. Mungkin ahli-ahli gimnastik yang lebih pakar, mereka membuat pelbagai corak yang lebih cantik dan menarik. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Murid-murid di rumah macam mana? Boleh seronok buat? Tak? Seronok tak? Okey. Buat aktiviti ribbon ni. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya kita akan buat corak bulatan. Kita mulakan dengan bulatan kecil dulu. Okey. Ikuti dengan corak bulatan yang lebih besar. Baiklah. Baiklah. Corak bulatan ni kita buat mungkin di pada aras atas ya. Okey. Okey. Jom kita mulakan dalam masa 30 saat, sedia mula. Wow. Besar tak bulatan Chris? Besarlah cikgu. Bulatan Farid? Besar. Besar.
Okey, boleh tukar tangan jika lenguh. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ada apa-apa idea tak untuk kita buat corak menggunakan ribbon ni? Nak cuba corak X boleh ke cikgu? Corak X. Macam X macam ni. Macam silang. Good idea. Boleh? Boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Baiklah, di rumah boleh kita buat corak X bersama-sama. Jom. Jom. Dalam masa 30 saat. Sedia. Okay. Mula. Ribbon ni pastikan keselamatan ketika main ribbon supaya tidak terbelit pada leher, kan Chris? Ya. Yeah. Nanti berbahaya kan, terbelit kat leher nanti tercekik. Okey, kita buat X. Lima, empat, tiga, dua, satu. Yeay. Okey, jom kita cuba dengan tangan kiri pula. Boleh tak, cikgu? Tangan kiri pula. Okay. Boleh. X, eh? X, eh? Okey. Sedia. Tiga, dua, satu. Okey, murid-murid di rumah boleh ikut sama-sama cikgu. Abang Chris dan Abang Farid. Okey, sebenarnya aktiviti ribbon ni akan meningkatkan daya imbangan murid-murid. Ha, dan juga otot-otot kita, otot tangan kan, otot kaki dan juga koordinasi mata dan tanganlah seperti biasa. 5 4 3 2 1. Yeay. Okey, baiklah Chris. Ya. Yeah. Ada apa-apa lagi idea yang Chris tahu menggunakan aktiviti ribbon ni? Tak tahulah cikgu. Ini merupakan kali pertama sebenarnya Chris menggunakan ribbon. Betul. Yeah. Cikgu ada idea tak? Cikgu tanya pada Abang Farid lah. Okey, Abang Farid. Abang Farid bagi idea. Oh, corak ular ya. Oh, seperti ular dari atas ke bawah. Okey. Dari bawah ke atas. Okey. Good idea, Abang Farid. Bagus. Okay, kita mulakan dari bawah dan kita naik ke atas. Kemudian atas turun ke bawah semula. Okay, dalam masa 30 saat, sedia mula. Wih, cantiklah. Wah, hebatnya. Kenapa saya tak boleh buat ini? Dah boleh dah. Lima, empat, tiga, dua, satu. Alright. Ataupun kita boleh ulang langkah pertama, okay, iaitu buat ombak. Yeah. Tapi pada arah belakang kita belum buat, Chris. Oh, tapi kalau ke arah belakang, murid-murid tak boleh nampak ribbon kita, cikgu. Kan? Ya. Yeah. Tak boleh nampak ribbon kita. Ya. Yeah. Jadi, kita buat bahagian sisi lah. Okey. Corak ular juga seperti Abang Farid cadangkan, tapi bahagian sisi kanan. Sedia, 30 saat. Mula. Saya nak naik boleh, cikgu. Nak turun susah. Kenapa, eh? Tak apa, kita cuba lagi. Hebatlah Abang Farid ni. Hebatlah Abang Farid ni. Mungkin saya punya ribbon dah rosak kot. Dah rosak. Entahlah. Okey je, Chris. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba, ya. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Kita buat belah kiri pula. Okey.
Okey, Abang Chris. Okey, boleh cikgu. Sedia 30 saat. Mula. Nak naik boleh. Nak turun, start pula. Wow. Naik. Boleh cuba lagi sekali. Fokus. Naik. Okey, naik. Kemudian turun. Cikgu mula-mula tadi pun tak boleh nak turun juga, Chris. Sekarang boleh aje. Sekarang boleh dah. Ha? Kita try fokus je kan. Ha. Okay, pastikan ribbon-ribbon tidak terbelit semasa kita lakukan aktiviti. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Okey, good job semuanya. Hebat. Hebat. Okey, seterusnya apa cikgu? Seterusnya kita buat corak pada awan ke atas. Okey, kita buat corak pada awan ke atas. Boleh? Awan. Macam mana cikgu? Boleh tunjuk? Wow! Kena tak? Kau kena ambil jarak sedikit. Okey. Pastikan ada cukup jarak. Pastikan jarak yang sesuai. Okey. Macam ni. Betul? Betul. Pada awan ke atas. Betul okay. Macam ni. Okey. Terbelit. Oh, okey okey. Mungkin bulatan tu boleh lebih besar. Okey, boleh cikgu. Jom. Saya tidak terbelit. Okey, dalam masa 30 saat. Sedia, okay, sedia. Mula. Oh, dia bulatan di keliling badan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Alright. So, seterusnya Chris? Ya. Yeah. Mungkin selepas ini kita akan buat aktiviti penyejukan badan. Baiklah, jom. Kembali lagi dalam Cergas bersama Cikgu Khalis, Abang Chris dan juga Abang Farid. Kita telah melakukan aktiviti-aktiviti fizikal sebentar tadi. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti penyejukan badan. Baiklah, Cikgu. Ya, Chris. Kita akan teruskan dengan regangan pinggang iaitu mengilas pinggang. Okey, jadi murid-murid di rumah dah bersedia? Sedia. Sedia. Mula. Satu. Nak masa 30 saat. Kita kilaskan pinggang ke kanan dan ke kiri. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, seterusnya kita akan buat regangan bahu. Tolakkan bahu kanan ke kiri dalam masa 30 saat. Mula. Okey, pastikan tangan lurus. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kemudian kita tolakkan bahu siku kita ke bawah. Okey. Okey, dalam masa 30 saat. Mula. Okey. Okey.
Kita rasa otot-otot di bahagian lengannya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tukar tangan kiri pula. Okey. Tolak ke kanan. 30 saat mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, kemudian kita tolakkan siku kiri ke bawah. Dalam masa 30 saat, mula. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, baiklah, Chris. Ya. Seterusnya kita akan... tarik nafas. Ya, betul, Chris. Okay. Tarik dan hembus nafas. Tarik dan hembus. Okey, okay, baiklah. Kita akan buat tiga kali dan yang terakhir kita akan tahan dan hembus. Okey. Okey, sedia. Tarik. Hembus. Yang kedua, tarik. Hembus. Yang ketiga, kita tahan berapa saat, Chris? 5 saat, cikgu. 5 saat. Okey, tarik. 5, 4, 3, 2, 1. Ho! Yeay! Kita bagi tepukan kepada Abang Farid. Abang Farid. Dan kepada murid-murid di rumah juga. Dan cikgu, apakah kebaikan kita melakukan aktiviti menggunakan ribbon, cikgu? Okey, baiklah, Chris dan juga murid-murid di rumah. Banyak kebaikan dan juga faedah ya kita membuat aktiviti menggunakan ribbon. Pertama sekali, meningkatkan daya imbangan murid-murid kan semasa kita melakukan aktiviti ribbon. Dan yang kedua, dapat meningkatkan koordinasi mata dan juga tangan kita semasa melakukan aktiviti menggunakan ribbon. Baiklah. Jadi, Abang Chris nak tanya murid-murid di rumah, semua seronok tak hari ini? Kalau seronok, kasih thumbs up. Ya, ramai yang kasih thumbs up tu. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Khalis dan juga Abang Farid. Terima kasih, dan Chris. Kepada yang menonton di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di Cergas. Di mana semua? Didik TV KPM. Bye.